Muzik-muzik 32 telah pun sampai ke peringkat separuh akhir. Bermula malam ini hingga 2 minggu seterusnya, 30 buah lagu akan merentap untuk merebut 12 tempat di final anugerah juara lagu. Kita dengarkan sikit sebanyak kata-kata dari mereka yang pertama kali bertanding dan juga mereka yang pernah bergelar juara. Hail. Tahun-tahun lepas biasanya bertanding berdua. Tahun ni pertama kali ke semifinal sebagai Hail. Jangkaan ni Hail, rasanya boleh pergi jauh ataupun sekadar sampai separuh akhir ni pun dah cukup bagus. Saya menyampaikan orang kata satu tugas di mana saya membawa harapan dan juga sokongan peminat-peminat saya di semifinal, dan jika ada rezeki kita bawa ke AJL. Untuk lagu segalanya dan tengah-tengah sepi, saya tak expect apa pun. Saya kira bersyukur dah dapat semifinal ni, kira macam okey lah bagi saya umur 19 tahun dapat dua lagu ke semi. Harapan saya at least satu lagu dapat AJL KS. Kalau boleh dua-dua lagu lah. Hakim bertanding sebagai penyanyi dan juga bertanding juga sebagai komposer, merupakan juara 2 tahun lepas jangkaan Hakim tahun ini. Lagu yang bertanding banyak budak-budak baru, saingan yang baik lah. Saya harap persembahan pada semifinal itu semuanya berjalan dengan lancar. Dua lagu ya di semifinal, maknanya lagu dinyanyikan sendiri oleh Hakim bersama dengan Kumpulan Magistrate dan juga lagu yang dinyanyikan oleh Ara Johari. Kalaulah kan diberi pilihan, satu je yang boleh masuk, Hakim nak menyanyi sendiri ataupun Hakim rasa macam tak apalah biar Ara yang pergi. Tak kisah mana-mana kan. Tapi kalau boleh Ara pergilah, dapat orang kata pengalaman anugerah juara lagu itu. Antara Ara ataupun saya pilih Ara lah untuk pergi ke sana. Dayan Nur Faizah juara bertahan menerusi lagu Lelaki Teragung pada tahun lepas. Jadi kali ini selagi melangkah ke semifinal, dan saya pasti Dayan merupakan antara penyanyi dan juga mempunyai lagu pilihan untuk melangkah ke final anugerah juara lagu. Susah sebenarnya. Sekarang ni fokus Dayan untuk hari tu. Kalaulah Dayan sampai ke final ataupun tidak, at least tak ada apa yang nak disesalkan sebab Dayan dah rasa dan bagi the best. Kalaulah kan kita nak anggap kalaulah sampai ke final, bila ada Dayan kan anugerah vokal baik tu, orang kata sudah hampir pasti milik Dayang. Adakah Dayang mempunyai sebarang persediaan tertentu untuk memastikan keadaan vokal Dayang tu kekal mantap seperti mana tahun-tahun lepas? Entahlah, bagi Dayang yang penting bila kita nak perform tu, kita kena dalam keadaan yang sihat. Dayang berharap, berdoa, Dayang harap dan sihat je untuk perform hari tu. Rasanya belum terlambat lagi untuk mengucapkan tahniah atas kejayaan Dayang di Singapura baru-baru ini. Tapi di sebalik kejayaan Dayang tu, malangnya ada sesetengah pihak kurang senang, terutama peminat di negara seberang. Apabila Dayang mengalahkan salah seorang penyanyi Indonesia, adakah gangguan serangan daripada peminat beliau di laman sosial sedikit sebanyak mengganggu Dayang? Sebenarnya tidak, sebab bagi Dayang semua tu adalah pendapat masing-masing. Dayang anggap diorang tak faham situasi itu. Dia adalah pilihan juri. So diorang memilih Dayang. Dayang bersyukur alhamdulillah. Komen-komen dan tak nak terlalu ambil bawa masuk perasaan fikir sangat. Move on, itu satu penghargaan. Benda-benda contoh lagi nak buat Dayang macam okey, macam Dayang ambil sebagai challenge. Adakah itu pengalaman baru ataupun Dayang pernah mengalami situasi yang sama sebelum ini di mana diserang oleh peminat dari negara jiran? Tak adalah dari negara jiran kan? Tak ada lagi. Sebelum ni orang kita je. Bagi Dayang interesting. Macam seronok bila baca dia orang ni. Memang patriotik sebenarnya. Sanggup mempertahankan negara Malaysia, negara Indonesia. Apa semua dia terima positif lah. Bila menerima kritikan daripada mereka semua, adakah ia sebenarnya membakar semangat Dayang untuk meluaskan populariti dan juga pengaruh Dayang di Indonesia pula? Kerana mungkin lah kan kita anggap kalaulah yang menang tu adalah Datuk Siti Nurhaliza ataupun Datuk Sheila Majid. Dia orang tak bising, dia orang dah kenal. Jadi mungkin Dayang Nur Faizah ni satu nama besar di Malaysia, tapi pada mereka di sana, siapa kalahkan artis favorite aku ni? Secara tak langsung iya. At least bila Dayang dengar diorang sebut nama Dayang, Dayang sekarang ni diorang dah tahu siapa Dayang. Dan sekurang-kurangnya Dayang mesti dia akan check YouTube Dayang Nur Faizah. At least diorang dengar lagu Dayang. Itu satu positif benda bagi Dayang. View kat YouTube pun dah tambah. Iya. Terima kasih. Dimotivate Dayang lah untuk lagi macam nak prove diri Dayang. Make sure yang penghargaan diberi kepada Dayang itu betul-betul berbaloi. Terkira lah kan sesi temu ramah ini disiarkan di YouTube dan ditonton oleh mereka-mereka yang menghentam, menyerang laman sosial Dayang. Apa yang ingin Dayang sampaikan kepada mereka? Start dengar lagu-lagu Dayang ya. Kat YouTube tu banyak lagu Dayang. Dayang Nur Faizah. Terima kasih.